Kau mah sempat hari itu ambil dan buat celak-celak di FB ya, sekitar ada 3 balaihan. Iya. Yang beroperasional di Padang Panjang adalah yang ada izin resmi ya. Izin apa? Apa baru ada juga? Iya. Yang macamnya di Kabil. Monitoring. PT Gunawan Era Wisata. Karena kan kita monoton aja sendiri di kantor, datang sekian, pulang sekian gitu. Kadang sinerginya sudah nggak ketemu kan, ya. Karena izin juga sudah tinggi misalnya. Iya, tapi sih sama. Kemarin kita membawa tim penelitian yang pensiunan semua ke Kabupaten Kerinci hari Sabtu yang lalu. Dijamu di situ oleh.